Persebaya Surabaya akhirnya resmi memperkenalkan Ahmad Nuri Fasya sebagai rekrutan anyar untuk menatap kompetisi mendatang. Bek kelahiran Tuban itu akan mengisi sisi kanan pertahanan tim Kota Pahlawan. Perekrutan mantan pemain Bekasi City FC tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi klub. Terdapat beberapa foto saat dia menandatangani kontrak bersama manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri. Menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, pihak yang memutuskan merekrut Nuri Fasya karena dinilai sesuai dengan kebutuhan Persebaya. Terutama dari sisi kualitas hingga style of play. Saya melihat kualitas dan cara bermain dia cocok dengan gaya bermain Persebaya, ungkap Aji Santoso. Aji juga tak menampik bahwa Nuri Fasya sudah lama menjadi bidikan Persebaya. Tak heran, ia sempat menyebut nama ex Persibo Bojonegoro tersebut dalam sesi jumpa pers melawan Dewa United. Ahmad Nuri Fasya diproyeksikan untuk mengisi sisi kanan pertahanan Persebaya yang ditinggalkan oleh Koko Ari Araya. Aji Santoso optimistis dia bisa menjalankan perannya dengan baik. Akan tetapi menurut juru taktik asal Kepanjen Kabupaten Malang itu, kontribusi Nuri Fasya nantinya tidak lepas dari seberapa cepat dia bisa beradaptasi dengan tim, terutama dengan cara main Persebaya. Tapi saya cukup yakin dia bisa cepat beradaptasi, tegas pelatih yang pernah menangani Persela Lamongan, Arema FC, dan PSIM Yogyakarta tersebut.